kabarnya saat ini? Pastinya baik-baik aja dong ya, karena adik-adik semua tetap dalam lindungan Tuhan, pastinya. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawakan ujian untuk adik-adik semua. Kakak gak sendiri nih, ditemani kakak-kakak yang lain. Ada Kak Ira. Halo. Ada Kak Yoga. Dan spesial ada Kak Bob. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah pada saat hari ini, kakak akan ajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan kami ucap syukur atas segala berkat di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah, berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya biar melalui ibadah ini Tuhan kami memperoleh sukacita, dan juga Tuhan memperoleh apapun yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah yang beras ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita rasakan karena ada pertolongan Tuhan. Betul gak Kak Ira? Betul. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu seperti sahabat. Nah, makanya kita mau menyerukan KASIH. Adik-adik, KASIH. Tahu kan lagunya? Yuk, mari kita nyanyikan sama-sama. Hari ini kurasa bahagia karena di dalam kehidupan kita Tuhan itu sudah ada bagi kita. Nah, Tuhan itu adalah sahabat kita, jadi kita juga harus menyayangi teman-teman kita sama seperti kita menyayangi Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Masuk dalam hati.
hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan ini, biarlah kiranya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman daripada Kak Linda, yang akan memberitakan kepada kami, Bapa, kuduskan hati daripada Kak Linda untuk memberitakan firman kepada kami, dan kami boleh mendengar dan mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Luar biasa. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan Kak Ria dan Kak Ira. Dan sekarang ini adik-adik, kita duduk manis, kita dengar firman Tuhan. Dan sekalipun melalui online tuh, tetap saja sukacita dan semangat. Karena ketika kita semangat dan sukacita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu luar biasa, dia berkuasa mengubahkan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang Kak Linda ambil dari kitab Matius, ya. Kitab Matius itu perjanjian baru, ya, Matius pasal 21. Ya, 21 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-muridmu itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Nah, luar biasa. Tentunya kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita sudah bisa mendengar bahwa Tuhan itu dia menginginkan kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, ya. Orang-orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena sini Kak Linda akan mengambil di mana dua orang murid yang membantu Tuhan Yesus, ya. Yang membantu Tuhan Yesus. Loh, kok Tuhan Yesus kok bisa-bisanya membutuhkan kita ya sebagai manusia? Ya tentu dong membutuhkan kita sebagai manusia. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan orang lain ya. Mau supaya kita menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena kita diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk sosial ya. Bukan makhluk yang mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, pernah enggak kalau di sekolah, apa di rumah, ya, itu adik-adik pernah bekerja bersama-sama enggak? Ada
di mana kerjasama satu dengan yang lain itu pernah enggak adik-adik lakukan? Tentu pasti, pasti adik-adik lakukan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang bisa bekerja sama. Seperti Tuhan Yesus menyuruh dua muridnya. Ya, dua muridnya ini Tuhan Yesus menyuruh kepada dua muridnya, ayo ya, saya perintahkan kepada kalian pergi ke desa depan. Ya, di desa depan itu ada keledai. Ya, keledai di situ ada sedang tertambat, terikat. Ya, tapi kamu ambil keledai itu, ada dua, satu ini induknya, satu anaknya. Ya, kemudian kamu ambil. Kalau ada orang yang menegur kamu, kamu mengatakan, karena Tuhan yang menyuruh. Ya, ketika mereka berdua ini mau bekerja sama, ya, membuka itu tali, ya, dan mengambil dua ekor keledai itu dibawa kepada Yesus. Akhirnya apa? Tujuan Yesus untuk masuk ke Yerusalem tercapai, ya, dielulukan oleh masyarakat yang ada di sana di Yerusalem, ya, bersorak-soraklah hosana bagi Allah. Itu karena apa? Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kita adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, ya, tidak ingin sendiri hidup. Oh, saya hidup sendiri saja, saya tidak membutuhkan orang lain. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya kita mau menjadi orang yang mau membutuhkan orang lain, mau ingin bekerja sama dengan orang lain, dan menyadari bahwa kita adalah orang yang penuh keterbatasan, ya. Kalau kita melakukan sendiri, kita terbatas. Tapi kalau orang bersama-sama dengan orang lain, tentu pasti bisa bekerja sama. Nah, karena kita adalah makhluk sosial. Dan manfaat dari kita bekerja sama itu luar biasa. Nah, seperti yang Kak Linda bawa gambar ini. Nah, gambar ini adalah kita bisa lihat gambar ini. Bahwa ini ada di regu olahraga, ya. Ada olahraga apa ini, Kak? Siapa yang bisa menebak olahraganya, ya? Ya, ini adalah olahraga sepak bola. Ya, olahraga sepak bola. Nah, di olahraga ini kan tidak bisa sendiri. Dia tidak bisa mengoper bola, oh langsung masuk di gawang, tidak bisa. Tapi dia membutuhkan temannya. Ngoper sana, oh tendang sana, tendang sini. Ya, itu adalah regu, ya. Kerjasama antara pemain yang satu dan pemain yang lain. Bisa bekerja sama sehingga bisa mencetak gol. Ya, bisa mencetak gol. Nah, karena ada kerjasama. Ada kerjasama. Dengan kerjasama kita bisa melakukan semuanya itu dengan mudah. Seperti di dalam pemain bola ini, ya. Begitu juga dengan pemain basket. Ya, siapa di sini yang suka basket? Tentu pasti suka basket, ya. Tahu basket. Itu juga pemain regu, ya. Tidak bermain sendiri. Tapi dia bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Untuk bisa mencetak, ya. Mencetak juga kemenangan di saat dia bermain bersama-sama dengan temannya. Ya, karena ketika kita bisa bekerja sama, maka disitulah kita bisa melihat bahwa ternyata kerjasama itu ada manfaatnya. Nah, manfaat apa yang ada di dalam kerjasama? Tentunya kita bisa juga mengerti ketika kita dapat memahami itu kalau kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita hidup sendiri, kita hanya di kamar, tidak membutuhkan orang lain, kita hanya sedih, pokoknya duduk di kamar, wah aku saya tidak membutuhkan orang lain, hanya pegang HP tok, ya, hanya nonton saja di HP, satu hari itu hanya main HP, tidak akan bisa merasakan kerjasama seperti apa, ya, karena kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau menolong orang tua, ya, tidak mau kerja kelompok, ataupun tidak mau menolong bapak, ibu, teman. Karena kita egois, kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Tuhan tidak ingin seperti itu. Ya.
Tuhan tidak ingin seperti itu. Jadi kita adalah anak-anak yang mencerminkan bahwa Tuhan itu mau supaya kita bisa menjalin hubungan dengan teman kita, menjalin hubungan dengan orang tua kita, bisa menolong guru, bisa menolong teman-teman di sekolah kalau kita mau bekerja sama. Nah, ini seperti ada di sekolah juga. Nah, ada gambar ini di sekolah. Dengan di sekolah itu bisa bekerja sama dengan guru, dengan murid-murid yang lain untuk membersihkan sekolah, ya. Membersihkan sekolah supaya sekolah itu nampaknya bersih, indah, rapi, ya. Karena kita mau bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan guru kita, kelas kita jadi bersih, ini belajar juga nyaman karena kita mau bekerja sama. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita di rumah, tentunya kita mau membantu orang tua. Nah, manfaatnya itu luar biasa. Manfaat dalam bekerja sama, yaitu pertama, kerjanya jadi ringan, ya. Kerjanya jadi ringan kalau kita bersama dengan teman-teman kita, dengan orang tua, ya. Tentu kerja jadi ringan. Kalau di rumah, kita bantu orang tua ngepel lantai, ya, membersihkan dalam rumah, menyuci piring, membantu orang tua memasak, ya. Kalau yang sudah besar-besar sudah bisa menolong orang tua, bekerja sama-sama. Karena di saat kita bekerja sama-sama, manfaatnya itu pasti pekerjaannya cepat selesai, ringan untuk pekerjaannya, ya. Kita semakin tanggung jawab, ya, tanggung jawab di dalam kita menolong orang tua. Di situ bisa dilihat di rumah, ya. Adik-adik, apabila kita mau bekerja sama dengan orang tua, pekerjaannya akan cepat selesai dan juga pekerjaan itu akan ringan dan kita bisa menjadi anak yang luar biasa dengan orang tua. Begitu juga di sekolah. Kalau di sekolah kita itu bisa membantu teman kita dalam kerja kelompok, ya. Kerja kelompok, jadi bukan sendiri, oh saya lebih pintar, jadi saya mau kerja sendiri saja. Jawaban saya tidak memberikan kepada kalian, saya lebih pintar dari kalian. Tidak seperti itu, ya anak-anak. Jadi ketika kita menjadi orang yang suka bersahabat, suka menolong, bisa bekerja sama dengan teman-teman kita di sekolah, maka dalam pelajarannya itu, dalam satu kelompok, kita bisa berdiskusi dengan baik dengan teman-teman kita. Ya, ketika kita bisa berdiskusi, jawaban pasti akan ditemukan karena kita mau bekerja sama dengan teman-teman kita. Kalau di sekolah, ya, di sekolah dalam membersihkan kelas, meja mau dipindahkan di satu tempat, ya. Misalkan, ayo Andi menolong saya untuk mengangkat meja satu ini dipindahkan ke sana. Tentu kan kita tidak bisa sendiri kan, kita butuh teman, ya. Saat kita mau mengangkat meja, kita butuh teman untuk bisa bekerja sama dengan kita. Dari sini ke sana tentunya kita tidak bisa sendiri. Kita harus butuh teman. Begitu juga di lingkungan gereja, ya. Kalau di sekolah minggu, ya. Di sekolah minggu, datang di sekolah minggu apabila lihat teman satu dengan yang lain itu sekiranya ada sesuatu yang perlu ditolong, ditolong, ya. Kita mau bekerja sama di dalam satu kelompok pementoran, kita dimentoring oleh kakak-kakak Ken, ya. Apabila ada dalam kerja kelompok, ya, diskusi bersama-sama, di situ kita bisa berdiskusi dengan baik dan kita mau bekerja sama dengan teman-teman kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengajari kita bahwa di dalam kerja sama itu akan mencapai tujuan, ya. Tujuan kita, tujuan bersama. Dalam bekerja sama, kita akan bisa melihat bahwa pekerjaan itu yang berat menjadi ringan. Dalam bekerja sama, kita akan membangun hubungan yang baik dengan teman kita, ya. Kita menjadi harmonis dengan teman kita. Kalau kita mau bekerja sama, ya. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab apabila kita mau bekerja sama. Dan tentu pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai. Luar biasa enggak? Ya, mari adik-anak, mari adik-adik, kita mau bekerja sama. Ada lagu yang mengatakan
kita bersama-sama kita maju sama-sama. Jadi kerja buat kita bersama-sama akan menjadi ringan, menjadi kita leluasa untuk bekerja bersama-sama dengan teman-teman kita. Luar biasa adik-adik. Nah, untuk itu mengakhiri firman perenungan kita pada hari Minggu ini, kita akan berdoa, dan doa ini dipimpin oleh Kak Linda sendiri, dan mari kita berdoa doa Bapa kami ya. Adik-adik tentu sudah hafal, kalau belum hafal bisa lihat di Matius ya, Matius pasal 6 situ bisa dibuka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Tuhan, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati anak-anak yang ada yang mendengar saat ini. Ketika mereka mendengar damai sejahtera, sukacita, limpah kasih daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.